Halo, selamat sore. Anda menyaksikan CNN Indonesia News Flash bersama saya, Rifana Pratiwi. Sebuah awan berkumpul hingga berwarna merah dan mengeluarkan petir terekam oleh warga dan menjadi viral di media sosial. Terkait hal ini, BMKG menyampaikan bahwa fenomena awan tersebut biasa terjadi saat musim penghujan. Namun, perlu diwaspadai karena daerah yang dinaungi awan tersebut akan mengalami hujan deras disertai angin dan kilat. Senin petang, warga di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur dikejutkan dengan munculnya sekumpulan awan berwarna merah hingga muncul kilat yang bersahutan beberapa saat. Kejadian ini pun sempat direkam oleh sejumlah warga dan saat ini menjadi viral di media sosial dan grup pesan singkat. Terkait hal ini, BMKG kelas 1 Juanda Sidoarjo, Jawa Timur mengatakan bahwa sekumpulan awan tersebut adalah awan cumulonimbus, awan penghasil kilat dan petir yang biasa terbentuk saat musim penghujan. Meski begitu, warga diimbau tetap waspada karena daerah yang dinaungi awan tersebut akan mengalami hujan deras disertai angin dan kilat. Warna merah itu terjadi akibat dari pengkaburan atau scattering dari cahaya matahari, di mana menyebabkan awan berwarna kemerah-merahan. Semakin rendah dari posisi matahari tersebut, maka cahaya merah yang terpancar akan semakin rendah juga. Itu kenapa sebabnya awan yang terjadi kemarin pada saat sore hari, pada saat matahari akan terbenam, menyebabkan warnanya menjadi merah.